kan tahulah menuntut ilmu agama ini tempo zaman aku baharita setengah hari sekolah, setengah hari belajar bagawi. Pertama belajar memotong, motong intan. Kedua membelah, nang ketiga mengusuk. Ujar arwah bapak, manusia kadada bejodolon kunggul. Jadi harus ada bisi kabisaan tangan. Sampai bahuku bahari terbintun dan naik sebelah. Karena memotong itu mana? Jadi itu bawa-bawa sumbahyang maju. Ada gampang. Datang guru sama di Makkah. Ujar si Lian, mas, lawan rumahku mas Lian. Ini apa gawian-gawiannya? Anang ini. Setengah hari kae empat belajar begawi, setengah hari sekolah. Nah, bunda madahatan lah. Botol uyah muharanya halus. Ya kala tengah dan bawahnya ganang. Jadi kada kawa uyah dimasukkan bebannya banyak tunggal dikitan. Ya kala mun tidak tembuang uyahnya. Nah ini kan anak ini kada sanggup dunia lawan akhirat dikumpulakan sehari semalaman. Lucung. Bahasa orang sini lucung kada bahasa. Jadi sebuting aja takuni inya handak sekolah kah, handak berdagang kah. Mundak berdagang, berdagang aja. Mundak sekolah, sekolah aja dicampur jangan. Tenderi inya ayah kada wani menderi aku. Maksudnya presiden takutan kalau aku kada mengasihkan ketulahan anak. Ya Allah, Uma kada wani mendere jua, lamun sidin mendere aku menentangkan ketulahan jua. Urang bahari itu mencari jalan supaya anak jangan ketulahan. Nang wayah ini itu dicari-cari jalan supaya anak ketulahan. Macam apa terbalik mana sudah? Terbalik. Lalu Arya arwah ini selbiah nang mendere. Ikam cok ndak sekolah kan, ndak cari kan. Bahari kan diinjin kalau. Diinjin bahari kan iskip tuh pakai tali. Nang di sebelah di belakang pakai tali juga talinya bahari ucus ucus sapi ucus apa idangan tuh nah bebau itu kan dijemur nah, ada di sambungannya lon tali biasa talinya ini lagi patah pecah pan kagat punya pagar antam lon nang di sebelah jadi jar kok ulun sekolah aja apa alasan di sekolahan kada pernah ulun dipukuli namun diinjin sabenteri ulun kena sambat dihambat tali orang di belakang ini banyak agak belakang pun karena alasannya kah itu aja ayo ya artinya pun nyaman anak sekolah sekolah uja ayah yang mendak sekolah nyaman nah kayak ini keadaannya tapi selambar di awak kada ada selawar di dalam duduk kurang di muhara lawang limanya angin betiup tak jalan tapi ujar ke awal pun yang dihiga bekerja siapa nang kawin lawan ijeni untung banar aja. Aku surpan aja nang tapi di mata urang besar lawar di dalam aku kada kawa. Limbah aku masuk nang ka kalas tu awal aku itu kan berpikir hidung nah. Artinya pakaian ini berbau memang berbau jua ya kanya kada berbau aku sare kada berbau jua nang kan sare kan bujur baju selambar baju kaos kada damun kada baju kaos kan anu banyu katiak kan basah di sini ya Allah. Ya Allah, dengor. Kan, maka itu. Tegangaran orang susah, kan ditawakan orang. Dan bujur jual nawakan itu memang sorong. Anggo bau juga, memang gitu sorong memang lain pada gitu orang juga. Ada gampangan. Warung nanya kada pernah duduk, apalagi makan minum di warung duit, kada ada. Jadi mbak di rumah minum banyu hangat kada bagula minum tulak ke sekolah. Pukul 10 bulik pulang minum banyu hangat kada bagula tulak pulang ke sekolah. Pukul 12 bulik singgah ke masjid hanyar ke rumah. Ayah datang kena membawa namanya nasi bungkus, nasi kuning itu nah. Sebungkus dibagi 4. Separapat ayah, separapat umah, separapat aku, separapat umahnya Haji Ahmad. Itu aja tengah hari. Nah itu yang lainnya minum banyu pada bagula ya. Puluhan tahun beruntungnya yang saya
Padahal kaiku, niniku banyak bisi intan, kata saya dapur. Tangga, karena sidin kada mau nasihatnya Umar, jadi kada melihat yang orang yang susah kada melihat. Malah kalau bisa aku tambah lagi, maklum orang susah ini kan sumur menabuk. Nang sugih tadi kaiku tadi sugih, sumur sidin kan yang sumur yang ditabuk oleh aku lawan abah. Jadi babanyu, unda minta banyu sumurnya aja jadi. Pulang. Ayo jar abah aja tangannya mencelok minta banyu, dibukakan ya jadi. Orang sugih. Batanam pulang bekas yang tabukan tadi kan subur kalau ditanami situ napa lombok perawit ujar nini ko nini nang bini tengah kada unda minta lombok perawitnya daripada unda nukar di sini padahal ada kan garing pulang anak sidin marina lihat kok amun nyawa mau jar saban hari mengambilkan obat ke rumah sakit isuk-isuk kemarian udah tuparakan tapih hanyar kena mendengar tapih hanyar rajin mana ke rumah sakit sampai wajah ini nah mati sudah orangnya jangan tapih selambar sapu tangan kada tuparakan kenapa? Rezeki kada ada sudah joki kada rezeki sorong kada ada dan mendatang limbah burusanan jalil di sebuah pandir lawan julap di rumah kada dari wayat urang alim sugih apa salah? Kada dari wayat urang sugih alim ujar burusanan jalil kada dari wayat urang sugih alim nang biasa nang alim itu susah burusanan jalil pandir lawan julap ya tabu untungnya umur 7 tahun aku sekolah agama di kampung 2 tahun berapa? 9 sudah umur masuk Darussalam pulang ibtidak 6 ya kan? Ibtidak tahdiri dulu ngajar ibtidak rimba itu naik ke satu senawi naik satu senawi 17 umur naik ke kelas 2, ujar julak, jangan umpet naik, mau ulang lagi setahun. Alasannya, alfiah ada hafal. Jal guru sama jalil, unda jagarnya menajari. Biar aja ini naik, ujar guru sama Yusuf, inya sanggup aja dinaikkan. Jar julak, awai, naiknya babatis, awai jalan. Nah, ringkas saja nah sama Yusuf, maukah nyawa menajari kemana kan unda setahun lagi, anda kah itu aja lah. Mau aja ke teman Yusuf julak ngaran ini kan punya sini mengganalakan mata sini itu orang takutan berada enang enggak kawan lah angkat nyawa kan julak itu rik yusidin naik kayak ke atas tak tinggal nah disitulah aku terpisah lawan kawan-kawan yang aku cintai dan inya pun cinta lawan aku seperti Jamal Haji Jamal kak taniran terpisah aku bertinggal tetap bisa kawanan itu naik nah, kelas 1 senawi setahun lagi rupanya dulu semanggilah maras kalau melihat kemanakan adalah sakit hati yang mestinya naik di dunia saban malam sidin tahajud mendoakan nah mulai itu namanya aku dibukakan Tuhan wa kana Allah sami'an alimah Allah Ta'ala mendengar Allah Ta'ala mengetahui maka pada lagi nang terlindung langit dan bumi dan isi keduanya seakan-akan aku melihat dan mendengar dan mengetahui seakan-akan. Berkat guru seman mendoakan beriman. Umpat sakit hati ya Allah, sedih kesian hati ini. Mana susah, mana kalau dinaikkan kalau ya kalau. Aku ingat ya, semen berkisah dengan Syed Amin itu. Apabila Syed Amin mau uji jarjulak, mesti dibalik 10 berataan murid. Ada murid sini yang kalau naik kelas, 10 kelas, bubul. Makanya 10. Ditakun nih oleh yang lain-lain, kenapa dibalik 10? Uji sini sifat pemurah itu bagus. Tanya nyamanan Syed Amin. Sakit hati orang kalau naik kelas itu kan kada kalau diobat-obati. Pecah kaca kalau disambung, pecah hati. Berat urusannya.
Nah itu tak asalnya jadi 11 tahun di Darussalam karena mengulang 4 tahun. Jadi umur 7 sekolah, 2 tahun di kampung, 9 di Darussalam, 11 berapa? 20. Nah 20 itulah sudah adanya Darussalam. Lalu 4 disuruh membantu. Disuruh membantu. Kurang lebih 4 tahun membantu, datang ujian dulu. Dipadahkan orang itu, ini. Akhirnya, aku mengundurkan diri. Kalau 4 lagi di Darussalam. Karena ada macam-macam. Datangan guru-guruku di antaranya Sunan Yusuf. Nah, aku menyampaikan putusan Majelis Suyo bahwa Ikam tetap diharapkan mengajar Darussalam dan kelasnya di mana aja dan kitabnya apa aja. Luar biasa. Allah tak? Iya kan? Antara alim gubernuran ini jajar kok dosa yang ada gini ulun belum sempat bertobat apalagi mana mendahi pulang dosa yang ada. Mbak itu bacaan diranggar di Karaton nang dibaca kitabnya itu Mawa'idz Uskuriyah ya. Di sana masalahnya orang anum menghormati orang tuha. Kisahnya Sayyidina Ali bangun tadudi malam subuh. Lalu sidin menghancap tangkap berjamaah ke masjid lawan Nabi. Di tengah jalan ada orang tuha. Bajalan gua gamak banget bajalan. Ujar Sayyidina Ali handap dilimpas dia orang tuha. Terpaksa Sayyidina Ali bagamat berjalan. Sekali sampai di hadapan masjid, orang tuha tadi terus. Kada singgah. Nah, ujar Sayyidina Ali sekalinya keras sen orangnya. Nang dihiga langgar ini, mendengar aku membaca itu, inya kada bisa turun ke langgar. Lalu dipadahkannya aku memadahkan inya ke resten. Disitulah terjadi aku hendak dibunuhnya. Parang lawan bionet. Sudah diilainya itu nah keduanya. Diilainya. Tapi inya menilai itu lampu di belakang. Ambayang parang itu kan ada lo di hadapan kok. Melihat ambayang parang, Bapak paling, nah aja. Bionet lawan apanya? Lawan parangnya, iya pada ampatong. Turun kada, naik kada, itu aja. Baundur aku kulit ke rumah. Jelawang tau lagi, kenapa orang tau lagi. Seandainya Tuhan melurusakan kehendaknya itu, belah waktu. Sejarah menunjukkan tadi kaitu.